Mes ya, miring. Siapa? Geser, Susi, geser lagi. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di dunia pendidikan Kabupaten Tebo. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada pagi menjelang siang hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Mei 2023, kembali maksud saya 3 Juni 2023, adik. Kembali saya memberikan informasi. Kadis Pendidikan Tebo Ade Nofriza hadiri pelepasan 109 siswa kelas 9 SMP 30 Kabupaten Tebo di Rimba Bujang. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa memang untuk masa-masa sekarang dari Mei, Juni itu hampir dan semua sekolah tentunya menggelar apa yang dinamakan dengan pelepasan siswa, juga perpisahan, baik itu yang dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, kemudian dengan cara-cara yang memang meriah. Dan hari ini sepertinya untuk SMP 30 Kabupaten Tebo menggelar acara dan termasuk meriah karena juga dihadiri oleh pejabat yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo seperti Bapak Kadis Pendidikan Tebo, Bapak Ade Nofriza SSTP MAP, juga Kabid Dikdas Saudara Arianto, lalu Bapak Camat Rimba Bujang, Bapak Tuslam, juga Bapak Lurah Kelurahan Mandiri Agung, Bapak Rifai, juga Bapak Babinsa, serta para wali murid, kepala sekolah Bapak Saliman, Ibu Bapak Majelis Guru, semuanya hadir untuk mengikuti detik-detik pelepasan dan perpisahan 109 siswa kelas 9 yang ada di SMP 30 ini. Perlu kami sampaikan bahwa rata-rata memang untuk setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Rimba Bujang, Rimba Ulu maupun Rimba Hilir itu memang ada sekolah-sekolah, baik itu sekolah menengah pertama maupun SMA lalu juga SD, semuanya memang sudah demikian majunya sehingga memang untuk kita semuanya yang ingin melakukan pendidikan atau memasukkan anak-anak kita ke sekolah tidak perlu bingung-bingung dan pusing lagi. Terkait kegiatan ini sendiri nanti dari awal hingga akhir akan kita sampaikan, baik itu persembahan dari anak murid, sambutan dari kepala sekolah Bapak Saliman SPD, kemudian sambutan dari Kadis, lalu sambutan dari Ketua OSIS, juga sambutan perwakilan kelas 9 tentunya. Semuanya akan kami rangkum di dalam video ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Mari sama-sama kita ikuti jalannya acara pada pagi menjelang siang hari ini. Admin sebelumnya mengucapkan selamat dan sukses untuk SMP 30 Kabupaten Tebo yang hari ini berhasil menamatkan 109 di periode masa angkatan ke-16 tahun 2023 ini. Itu saja, selamat siang, sukses selalu untuk negeri, salam. Mereka senantiasa berjalan lurus di jalan-Mu, mudahkanlah langkah mereka, lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka. Tiada harta yang kami wariskan kepada mereka, hanya mereka anak-anak yang soleh dan solehah, generasi penerus yang lebih baik, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang diidamkan seluruh bangsa kita. Ya, dan amanah, mengharapkanlah kami bersamanya kejujuran dan istiqomah dalam melayani umat. Anugerahlah kami hati yang ikhlas, jiwa yang kepada kebatilan. Kunabil iman,
wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Kelas 7 dan kelas 8 dari setiap kelas SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo. 2. Peserta pelepasan adalah seluruh siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo. 6. Kami datang ke sekolah ini masih sangat lugu dan polos. Kami belum mengenal. Ketika kami mengikuti kegiatan LT2, beberapa dari kami dipercaya untuk mengikuti kegiatan tersebut dan alhamdulillah kami mencapai hasil yang cukup memuaskan, yang dimana saat itu sekolah kita ditunjuk untuk mewakili Kecamatan Rimbo Bujang ke lomba tingkat 3 di Tebo untuk Regu Putra. Saat ini kami telah selesai menjalani pendidikan di sekolah tercinta ini. Izinkan kami mohon. Di menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat SMP 30. Terima kasih waktunya. Saya agak grogi, Pak, karena tiba-tiba saya dipanggil. Jadi tag-nya pun tidak ada. Yang kami hormati kepada Bapak Lurah. Lurah kelas 9 khususnya dan wali murid kelas 7 dan kelas 8. Anak-anakku kelas 7, kelas 8, lalu kelas 9 yang ujian akhir atau ujian semester terakhir. Dan insya Allah nanti pada tanggal 8 Juni akan diputuskan lulus dan tidak lulus dari SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo. Mohon doanya setelah acara isoma nanti. Kami dari 109 apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Dikitlah kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Adi Rofiza SSTP MAP, kami persilahkan. Satu. Ini karena siang makanya suaranya pelan sekali. Saya ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Itu mungkin berapa yang saya sampaikan. Terakhir saya mohon coba anak-anakku sekalian coba berdiri. Berdiri semuanya. 9. Biarkan anak-anak kita berteduh-teduhan, kita yang berpanas-panasan. Wali kelas, bukan wali murid. Bu, bukan wali murid, Bu, wali kelas. Mana wali kelasnya? Oh, silakan, Ibu. Ada berapa orang wali kelasnya? Dengan Ibu, Bu Mulyani, Ibu Mary, Pak Imardi. Oke. Saya minta waktu 5-10 menit saja. Ya. Mana nih? Yang tukang musiknya ada nggak? Mana Ibu gurunya tadi? Ya. Oke, sudah dilihat. Tapi jujur, dari lubuk hati kami, para pejuang pendidikan yang ada di Kabupaten Tebo, kami masih sangat mir. Anak-anak didik yang patuh kepada orang tuanya, amin. Dan insya Allah, kami akan melihat keberhasilan kalian nanti di dunia. Thank you.
untuk tampil di depan. Kemudian kepada orang tua dari Ananda, untuk Pengalungan, mohon maaf belum lulusan Bapak Ibu. Oke, untuk Selempang kami mohonkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebu mengalungkan Selempang kepada ketiga orang ananda kita ini. Terbaik satu, Muhammad Ilham Aufa. Ngomong Pak, panggil Pak. Nanti foto bareng. Pak, Pak, sini Pak. Pak. Ya, Pak Sleman ngadep sini. Ya, biar ada. Ya, siap. Ada piala dan piagam. Okay. Kemudian piagam penghargaan dan piala terbaik 2. Ibu, ibunya. Ayo ibu, ibu. Ya, Pak Anu. Nila Restu Prasasti. Dua, tiga. Ayo, kamera yuk. Ibu antuk tiga, satu, dua, tiga. Ayo, bebas. Boleh? Ayo, bebas. Dua, tiga. 30. Satu, dua. Putra dari Bapak Asep Nur Hidayat. Fikar Dava Samudra. Putra dari Bapak Rasno. Gio Ardinata. Mesia, miring, geser, Susi, geser lagi. Yang putra geser lagi dekat.